Umpan lambung jauh ke depan. Siangkam tadi. Ketat sekali pengawalan dari anak-anak Pelita. Ronald Fagundes masih berhasil dibaca. Membakar kita di sana. Wow. Ronald Fagundes tadi ngambil kaki dari Bubakar kita. Kita saksikan. Kapten kesebelasan yang pernah berbaju Persitara Jakarta Utara. Sementara pertandingan sudah memasuki menit ke-10. Kita saksikan dalam tayang ulang bagaimana pergerakan dari Ronald Fagundes tadi. Ya, sangat berbahaya ini Bung Firman. Saya tidak tahu ini kena atau tidak. Ya, kita lihat dari pengamatan dari Sigit ya, memang cukup keras pelanggaran. Ya, betul sekali. Ya. Oh, sementara kembali kita saksikan kali ini Bubakar kita dengan Deka Dos Santos. Sedikit terjadi benturan yang memancing emosi dari Deka tadi. Inilah Bubakar kita, sang kapten yang memicu keluarnya kartu kuning untuk Ronald Fagundes. Sementara kita saksikan ya marking yang terlalu ketat tadi. Oh, ya, tampaknya bagaimana Anda melihat momen dan menggantikan Dian Farudin? Belum bisa kita baca tentunya, Fe. Dan Sigit, bagaimana atau apa yang diinginkan oleh Fandi ya, begitu rapat dia melakukan pergantian pemain? Saya pikir jika tidak faktor cedera, tentu saja dia melihat sektor kiri ini banyak sekali kelemahan. Artinya beberapa kali dilewati oleh para pemain Persik seperti Husnul Yuli. Tetapi pemilihan Tommy Rifka saya pikir sangat pantas, karena sebenarnya Tommy Rifka itu pemain yang biasa tampil sebagai striker. Dia bisa membuat satu gol dengan tenangan yang cukup baik. Ya, sementara kita saksikan di layar kaca, inilah kapten sebelasan Pelita, Bubakar kita. Belakang cukup bagus. Baik, sementara kita saksikan Bubakar kita. Bola tidak mampu diintercept tadi. Oh, Bubakar kita tadi